10. Okay, so benda pertama yang kita nak buat apa dia? Bila dia kata min tu sama dengan 4. Apa nak buat? Formula tu. Formula apa? Min. Okay, formula min. Okay, beritahu saya apa nak tulis. Lagi berapa ni? 4 eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8. Lagi? Sama dengan? 4. Okay, so kita cari X tambah Y 5 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 6. So semua ni ada 22. 22 tambah X tambah Y 8 darab sana 32. Jadi X tambah Y sama dengan 32 tolak 22. Okay, dapat 10. Okay, thank you Harith. Kelas. Okay, Rodah ada tak? Rodah dia demam kan? Rodah tak ada. Aizat pun? Aizat ada tak? Aizat tak ada. Okay, Ilman. Ilman ada kan? Okay, Ilman. Seterusnya, nyatakan mod bagi nombor-nombor itu. Jika X sama dengan Y. Okay, macam ni Ilman. Kalau mod. Mod ni apa maksud dia? Ilman ada tak? Apa? Saya cikgu. Alright. Okay, Afina. Kalau mod macam ni mod. Apa maksud mod? Bilangan yang kekerapan dia paling tinggi. Okay. Bilangan kekerapan dia paling tinggi. Jadi kalau X tu sama dengan Y, okay, berapa apa mod dia awak rasa kalau X tu sama dengan 5. Kenapa? Sebab kalau X tu sama dengan Y, maknanya bilangan 5 tu paling banyak dalam bilangan nombor-nombor tu. Okey, sebab X tambah Y kan sama dengan 10. Kan? Yeah. So jadi 5, yang ni 5 lah. Jadi mod dia akan jadi 5. Okay, kalau X tak sama dengan Y, macam ni, dia ada banyak kan? Kalau X dengan Y, so boleh jadi berapa ni? 9, 1. Boleh jadi 10, 0 dulu lah. 10, 0, 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5, 5 tak? 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9, 0, 10. Okay, jadi ada banyak. So apa mod dia? Kalau nombor-nombor ini ada X dengan Y dia. Jadi mod dia akan jadi? Dua. Dua kan, sebab
2 kat sini ada 3 kan? Kalau lain ni tak ada nombor-nombor lain ni tak ada, tak sebanyak 3 kalau kita pilih pun. Jadi mod kat sini 2 kalau X tak sama dengan Y. Alright, so nombor 2. Okay, statistik juga lagi. Okay, Anis. Okay, Anis. Set data 1 PQRS disusun ikut tertib menaik. Okay, so tu dah tertib menaik. Julat, mean dan variance bagi set data itu masing-masing ialah 7. So julat 7, mean 3, variance 5. Tentukan kesan terhadap julat apabila nombor 10 dimasukkan. Okay, kalau nombor 10, julat ni 7. Kalau nombor 10 dimasukkan, maksudnya kita ada macam ni. 1, P, Q, 3, R, S, 8. Okay, lepas tu 10. Dimasukkan nombor 10 kat dalam set tu. Okay, apa jadi dengan nombor julat? Apa jadi pada julat set data ni? Julat ni apa maksud dia? Julat ni apa maksud dia? Maksudnya nilai tertinggi tolak nilai terendah. Okey, nilai tertinggi tolak nilai terendah. Okey, jadi kalau nombor A ni apa julat dia? 10 tolak 1. Okey. Ya, 9 Julat antara kuartil apabila nombor 3 dimasukkan, Anis? Kalau nombor 3 kalau nombor 3 dikeluarkan, maksudnya kita ada 1 P, Q, nombor 3 tu keluar R, S, 8. Okay, lepas tu julat antara kuartil. Julat antara kuartil ni macam mana nak tentukan? Mula tentukan dia punya kuartil tengah-tengah dulu kan? Okay, lepas tu baru tentukan tengah-tengah dia bagi set yang pertama ni adalah Q1. Tengah-tengah bagi set kedua ni adalah Q3. Okay, jadi julat antara kuartil? Apa formula julat antara kuartil? Q3 tolak Q1. Okay. S tolak P. S tolak P. Okay. C? Variance tu. Sekejap, sorry. Soalan dia nak ni. Soalan dia nak kesan. Kesan maksudnya berubah ke tak julat antara kuartil tu? Bukan dia nak dia nak kuartil kan? Dia nak kesan dia berubah ke tak? So kalau nombor 3 dikeluarkan, julat dia berubah tak? Berubah ke? Dimasukkan. Julat. Cuba macam kalau misalkan kata kita ada ni 1 P Q 3 R S 8. Okey, apa julat antara kuartil dia? So ini median kan? Okey, lepas tu ini Q 1. Yang ini Q3. Jadi kalau misalkan kata nombor 3 ni tak masih ada dalam set data, kita punya julat antara kuartil dia masih S tolak P. Kalau dikeluarkan pun masih S tolak P. Maksudnya kesan dia tak berubah. Tak berubah. Okey. Okey, kalau variance apabila nombor 3 dimasukkan, apa yang berlaku? Ini soalan trial negeri kita juga. Okay Anis, thank you Anis. Siapa-siapa boleh tak? Boleh tak bagi tahu saya variance apabila nombor 3 dimasukkan? Okay, so dia jadi S, P, Q, 3, 3, R, S, 8. Okay, apa berlaku pada variance? Dia, korang rasa dia meningkat ke menurun? Menurun. Menurun. Kenapa menurun?
Sebab sisi pelawai dia jadi lagi kecil. Ha, lagi kecil. Sebab dia nombor tiga yang dimasukkan ni, nombor dia berada pada tengah-tengah data. So kalau misal kata macam dia beratkan lagi pada asal, contohnya pada asal kita punya graf macam ni kita punya data bentuk macam ni. So bila nombor tiga dia berat lagi letak kat tengah-tengah ni, kita punya data dia macam menaik sikit. Macam tu kan? So dia punya variance dia semakin kecil kan? Dia tirus, bentuk dia tirus. Macam kita punya soalan terakhir kan? Kalau kita masukkan data tu, data yang dimasukkan tu, dia berada di bahagian mean, mode, median. So kita punya sisihan PRY ataupun variance akan makin kurang, makin kecil. Berkurang. Atau makin kecil. Okay. Yang ini variance ni, kecil lagi kalau variance ini variance kecil kalau variance yang ini dia besar dia berterabur kan, dia tak konsisten. Okey, soalan tiga. Yang ni kena pakai formula ni. Okey, Dina. Okay, Dina, apa formula bagi P? N, P, R. Apa formula dia? Cikgu. Mana dia? Ada dekat formula tu nombor berapa tu? Tengah cari. Formula ni, nombor 8, bawah statistik. Jumpa Okay, jadi formula dia? N tanda seru. N factorial. N factorial over N tolak R. N tolak R factorial. Okay, jadi kita punya sekarang ni 5P3 sama dengan 5 factorial per 5 tolak 3 factorial. Okay. Jadi, ini adalah 2 factorial per dengan 2 factorial. Okay, ini ini sama dengan, so 5 factorial ni tahu kan dia 5, dia mula 5, darab 4, darab 3, darab 2 sampai 1 Okay, per dengan 2 darab dengan 1. Okay, jadi cancel ini, cancel 5 darab 4, 20, 20 darab 3, 60. Okay, kalau 5C3 pula. Dina, 5C3? And CR sama dengan N per N tolak R ada factorial tu dengan R. R juga ada tanda. Okay. Kalau 5C3 sama dengan 5 5 tolak 3 5 factorial per dengan 5 tolak 3 factorial. 3 kan factorial untuk combination ni dia ada tu. So 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 akan perkan dengan, okay, yang ni 2 2 darab 1 lepas tu darab lagi dengan 3 darab 2 darab 1 Okay, so sama dengan, okay, yang ini dengan yang ini boleh cancel. 5 darab 4, 20. 20 bahagi 2, 10. Okay. Kalau perasan 5P3 dengan 5C3 ni, kalau kita P tu kita pilih dan kita susun.
So dia ada banyak cara. Eh, kalau 5C3 ni kita cuma nak pilih je. Kita tak nak susun. Eh, jadi ada 10 je cara. Okay, tunjukkan bahawa 5P3 sama dengan, okay, apa nak buat? Okay, Rina, apa nak buat? Ini. Kita ganti je yang kita dah dapat kat atas tu. Okay. So sebab soalan, kalau soalan seterusnya, tolong jangan buat lagi sekali benda yang sama. So kalau seterusnya ni, kita cuma gantikan je. Sebab kita dah buat. So 5P3 ni adalah 60, 5C3 ni adalah 10 darab dengan 3 darab dengan 2 darab dengan 1. Okay. 60. Dapat tak 60? Dapat kan? Ya? Apa dia? Apa dia? Ikut formula? Saya tak ikut. Tak ikut formula? Habis tu buat macam mana? Saya darab satu-satu. Darab satu-satu. 5P3 ni? Ha. Oh, macam mau buat kita nak pilih 3 lepas tu buat yang ni. 5, 4, 3. Ha. Ha, boleh? 5C3 pula buat macam mana? Tu lah, saya dapat 60 pula. Saya buat 5 darab 2 dalam kurungan tu. Darab 3 darab 2 darab 1. 5 darab 2. Ha? Untuk isi ni? Ha, yang B, yang B. Ha, B, ha. 5 darab 2. Darab 3 darab 2 darab 1. Darab 3 darab 2 darab 1. Ha. Dapat 10 kan? B ni 10 kan? B jawapan dia 10 ke? Haa, B jawapan dia 10. Oh, ya. Okay, okay. Tapi, yelah, untuk C ni macam tak boleh nak buat. Untuk C ni macam kita kena guna formula lah. Untuk P ni macam betul juga. Sebab awak faham konsep dia kan? Pilih dan susun. Untuk A ni boleh lah. Untuk B tu kena guna formula. Sini dah nak play tu. Okey, so soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Zain ada tak? Zain. Zain mana? Kita punya Z ni. Zaid ni. Okay, dia ni. Okay, so kita ada ni eh. Ada set X, kita ada set Y. Kemudian kita ada set Z. Set Z ni, ini adalah dia punya unsur eh. Ini adalah unsur dia, X per Y. Okey, ini adalah syarat satu. Syarat satu dia X mesti elemen unsur bagi X besar. Syarat dia Y mesti. Okey, jadi kita kena senaraikan dulu X per Y. Senaraikan. Okey, jadi senaraikan. 1/4. 1/4. 1/6. 1/8. 2/4. 3/6 ataupun 1/2. 3/8. 5/4. 5/6. 1/8. Okey. Okey, yang ni tadi 1/2 Okey. So 9 tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So kita nak kurang daripada 1/3. Okey, 1/3 yang mana? Yang ni kan, kalau kita tak nampak awak boleh tukar kepada perpuluhan. Kalau tak nampak lah 1/4. Tulislah kecil-kecil 0.5
Memang kalau saya pun tak berapa nak nampak ni. So kita tukar je perpuluhan. So 0.17. So 1 bahagi 8. 0.125. 3 bahagi 4. 0.75. 0.5. 3 bahagi 8. 0.375. 5 bahagi 4 ni 1 point. 1.25. 5 bahagi 6. 0.83. 5 bahagi 8. Okay, 0.625. Okay, boleh tak korang eh? Sebab dalam bentuk pecahan kan, kita macam susah nak tentukan eh, yang kurang daripada 1 per 3 ni yang mana. So bila kita tukar perpuluhan, kita nampak sikit 0.33. Okay, yang mana yang kurang daripada 0.33? 1 per 4. Okay, lagi? 1 per 6. 1 per 8. 7 je? Okay, jadi kebarang kalian dia? 3 per 9, 1 per 3. Okay. Lebih daripada 3 per 4. 3 per 4 ni berapa? 0.75 kan? Okay, so berapa tu? 5 per 4. 5, 0.5 lebih eh? 5 per 4. Okay, lagi? 5 per 6. Itu je? Okay, 3 per 4 kita jangan ambil. Ni yang 3 per 4 ni jangan ambil sebab dia nak lebih eh. Kalau sama kita tak nak. Okay, jadi jawapan? 2 per 9. 2 per 9. Okay, untuk C? Kurang daripada 1 per 3 atau lebih daripada 3 per 4. So antara 0.33 dengan 0.75 kan? Okay, mana satu? Mana satu? 0.5. 3 per 6. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 2. 1 per 8. 3 per 8. Okay, lagi? 5 per 8. 5 per 4. Kan, tu je kan? Sorry, soalan dia bukan kata antara. Dia nak kurang daripada 1 per 3. Alah, hai korang ni. Ini. Dia bukan nak cakap pun. Macam mana dia ni? Kurang daripada 1 per 3. Dia nak kurang daripada 1 per 3. Atau lebih daripada 3 per 4. Okay, ni kita ada lebih daripada 3 per 4. Ini kita dah ada kurang daripada 1 per 3. Jadi apa nak buat? Kalau atau? Kalau atau maknanya ini kita dah tahu kan, kurang daripada 1 per 3 ni kita dah tahu 1 per 3. Yang ni lebih daripada 3 per 4 ni kita dah tahu 2 per 9 kebarangkalian dia. Jadi kalau atau? Tambah. Tambah kan? 1 per 3 tambah 2 per 9. Okay. 2 per 9. Tambah 2 per 9 kan? Okay, betul tak 5 per 9 tu? Betul tak kita ada 5 unsur kalau kita atau? Yang ni kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 daripada 9. Kurang daripada 1 per 3 atau lebih daripada 3 per 4. So, dia saya salah baca lah tadi. Saya akan antara. Okay, boleh tak faham? Dia lain macam mana? Okay tak soalan ni? Okay, cikgu. Okay, nombor 5. Menyusup ada tak?
Oh, Amir Azad dah ada dah. Amir Azad lah jawab. Nama tadi naik kan? Azad? Boleh tak jawab soalan ni? Nombor lima ni? Boleh ni. Okay. Boleh okay. Kita try eh. Sebarang kali berkili oleh luas kawasan belorek ialah 0.76. Okay, so ini semua 0.76. Okay, soalan nak kebarangkalian. Okay, ini adalah paksi eh. So ini paksi. Okay, paksi dia K hingga kosong. Okay, so kita nak yang ni je. Okay, apa kebarangkalian dia? Macam nak kira? Macam mana? Kita tahu semua ni satu kan? Separuh dia? 0.5. 0.5. Okey, jadi kalau yang kita nak A ni? Dia nak 1 tolak 0.76. Lepas tu 0.5 tolak jawapan 0.24. Macam complicated je. Kalau ini, kalau yang ini semua ni 0. Ini semua ni 0.76. Semua ni 0.76. Lepas tu kita tahu separuh ni 0.5. Lepas tu kita nak yang ini 0.76 tolak 0.5. Haa, 0.76 tolak 0.5. Eh, 0.76 tolak 0.5. So jawapan 0.26. Kan? Betul tak tu? Izzat, faham kan? X ialah kau boleh ubah rawat selanjang untuk rasa normal dengan mean dan variance 225. Okay, so variance eh, kena ingat. Variance, kita tak pakai variance kan dalam taburan normal yang kita pakai? MPOA. Okay, so kena buat square root. Okay, so apabila nilai X ialah 57.7 sepadan dengan skor Z. Okay, jadi soalan nak X, soalan nak mean. Eh, kalau X 5.77, Z pula adalah K. Okay, so kita ada formula X. Kita ada formula ni soalan B. X sama dengan Z, sorry. Z sama dengan X tolak mean per sisi yang biawal kan? Okay. Jadi kita ada, kita nak tahu mean. X kita dah tahu 57.7. Sisi yang biawal kita dah tahu 15. Okay, jadi kalau nak tahu mean, kena tahu Z berapa? Okay, Z dia kata K kan? Okay, boleh tahu tak K? Macam nak cari K ni? Inverse normal. Okay, macam nak inverse normal? Menu 7 inverse normal eh. Okay, nak masukkan area berapa? 1 tolak 0.76. Okay, 1 tolak 0.76. Okay, jadi kita punya K adalah negatif 0.7063. Per 15. Okay, so kita nak mean eh. Ini satu balik, so kita tengok answer tadi ni. Ni kita boleh darab dengan 15. Eh, lepas tu ini adalah negatif 10.59 sama dengan 57.7. Tolak mean, so mean pergi sini, jadi 57.7 tambah 10.59. Okay, mean dia dah 8.29. Okay, so logik lah eh, logik sebab apa saya kata logik. Kita tengok juga logik kita eh. Tengok X kita 57.7, so mean 68.29. So dia hampir-hampirkan dengan X eh? Jangan jauh sangat. Okay, thank you. Nombor 6. Okay, Sai. Yeah. Bagus eh, terusnya hot. Nombor 6 eh. So kedua-dua garis lurus berserenjang antara satu sama lain. So kalau dia sebut pasal serenjang je,
apa yang kita perlu fikir? M2 sama dengan M1. Alright. So kalau dia nak Q, maksudnya Q ni apa ni? Kat sini, kecerunan kan? Maksudnya kecerunan. Okay. So macam mana dapatkan Q tu? Kecerunan yang lagi satu tu kan 3. So maksudnya 3 sama, 3X sama dengan negatif 1. Dia punya nilai Q tu adalah negatif 1 per 3. Okay. Kecerunan serinjang eh. Kalau M1 3, M2 negatif 1 per 3. Okay, jadi Q ni adalah negatif 1 per 3. Koordinat F. Macam mana cari koordinat F? Apa yang kita nampak F ni? Ya, buat persamaan serentak. Okey. Betul? Kenapa kena buat persamaan serentak? Untuk cari titik yang bersilang. Okey. So, titik persilangan je, kita mesti fikir persamaan serentak. Okey. Okey. So buat persamaan serentak 3X tambah 4 berapa saiz sama dengan 3 tolak 6. Okey. Jadi 3X cikgu nak asingkan X dengan yang tak di X. Betul. So 3X tambah 1 per 3 sama dengan 10 per 3. Okey. So X ni 3 tambah 1 per 3 kan? Okay, 10 per 3 X negatif 10, jadi X sama dengan? Darab 3 bahagi 10. Okay, dah dapat negatif 3. Macam mana nak cari Y dia? Masukkan dalam persamaan. Betul? Dengar tak saya? Tak nak cakap. Tak dengar. Ulang. Masukkan dalam persamaan. Oh, ya. Okey, masukkan dalam persamaan mana, saya? Masukkan dalam persamaan Y. Y. Mana-mana Y boleh. Awak nak masuk persamaan yang ni boleh, nak masuk persamaan yang ni pun boleh. Mesti dapat Y yang sama. Okay, jadi Y sama dengan? 3 darab negatif 3. Okay, so jawapan. Y sama dengan negatif 5. Okay, so nak test tak? Betul tak dia sama? Cuba test. Q negatif 1 per 3, negatif 3 tolak 6. Dapat tak negatif 5? Dapat kan? So tolak 6 eh. Okay, mesti dapat negatif 5. Sebab persamaan serentak kan? Dia mesti dapat sama. Okay. So sampai sini je tak betul. Tak habis jawab. Soalan nak apa? Koordinat. Mesti bagi dalam bentuk koordinat. F. F sama dengan negatif 3, negatif 5. Okay. Tak payah sama dengan. The F bracket terus eh. Okay. Alright. Sama. Okay, nombor 7 ni pun lama tak buat ni. Okay, Haikal. Okay, Haikal. Haikal ada tak? Baik je sikit Haikal ada. Okay lah. Haikal tak ada pula. Biasa kan dia ada? Okay, Syahir. Okay, Syahir. Okay, kita ada dalam persamaan garis lurus eh. Dalam persamaan garis lurus, kita ada tiga bentuk. Kita ada tiga bentuk. Yang pertama, bentuk am. Bentuk am ni adalah AX tambah BY tambah C sama kosong . Okay, yang kedua kita ada bentuk kecerunan. Bentuk kecerunan ni adalah
Y sama dengan MX tambah C. Okey, yang ketiga kita ada bentuk apa? Bentuk pecahan tu. Pecahan tu kan. Dia nama dia bentuk pintasan eh. Okey, bentuk pintasan. Okey, macam mana bentuk pintasan? X per A tambah Y per B. Okey, sama dengan? Satu. Okey. So dalam bentuk kecurunan ni kita tahu kalau kita tukar ke bentuk pintasan kita automatik tahu M tu kecurunan dia, C tu pintasan Y dia. Okey, dalam bentuk pintasan apa yang kita boleh tahu? Dia punya pintasan. Okey, dia punya pintasan. Okey, pintasan dia berapa ni kalau kat sini? Pintasan ini. Ni, eh? Ini adalah pintasan. Ini pintasan X kan? Nah, ini pintasan Y, betul tak? So ini adalah pintasan X, ini adalah pintasan Y. Okey, daripada bentuk pintasan ni pun kita boleh tahu kecurunan. Saya nak tahu kecurunan daripada bentuk pintasan. Siapa tahu? Siapa tahu bentuk pintasan ni punya kecurunan macam mana? Nak tengok. Guna koordinat pintasan X, pintasan Y itu kira. Dia macam ni berformula dia. Negatif. Tak, selain koordinat ada lagi ni. Negatif pintasan Y per. Okay, negatif V per A kan. Negatif pintasan Y per pintasan X. Dia ada formula dia. Okay, so Syahir, dekat sini garis lurus ni. Garis lurus ni. Okay, dekat sini kan kita tahu pintasan X dia berapa? 6. Okay, pintasan X dia 6. Okay, pintasan Y dia? Negatif 8. Okay. Nasib baik sebut negatif tu. Sebab ni negatif kan? Dia punya, ni positif eh. Pada asalnya positif. Okay, jadi pintasan Y dia tu adalah negatif 8. Okay, soalan. Dia nak kecurunan. Apa nak buat? Negatif P ber, per A tu. Jadi, apa dia? 8 per 6. Negatif 8 per 6. Okay, so negatif, negatif 8 per 6 eh. 8 per 6 berapa ni? 4 kali 2, 3 kali 2. Okay. Persamaan pembahagi 2 sama serenjang garis lurus itu. Okay, persamaan pembahagi 2 sama serenjang. Apa kita nak buat? Persamaan pembahagi 2 sama serenjang eh. Buka nota balik, nota mana? Kita mesti koordinat eh. Okay, persamaan pembahagi 2 sama serenjang. Okay, ingat tak? Yang pertama, cari titik tengah. Okay, yang kedua, kecerunan dia. Okay, lepas tu kecerunan serenjang. Okay, lepas tu kita ada persamaan garis lurus eh. Kita ambil yang titik tengah ni tadi. Okay, titik tengah dia. Lepas tu kita guna kecerunan serenjang tu. Lepas tu buat persamaan garis lurus. Okay. So macam mana untuk soalan ni? Okay, titik tengah. Macam cari titik tengah. Kita dah dapat gambaran ni. Gambaran pintasan dia. Sorry, pintasan. Pintasan dia negatif 8 kan. Okay, pintasan X 6. X 6. Ini negatif 8 ni. Okay. Macam nak cari titik tengah dia? Kita tentukan. Titik ni dulu eh. Okay, titik dia ini 6, 0. Okay, yang ini 0, negatif 8 kan. Okay, tak nak Syahir dah lah, orang lain lah. Okay, thank you Syahir. Okay, Mira Gila ada tak? Ada.
Okay. Mira Kila, so kita nak ni titik tengah dia. Step pertama titik tengah. Okay, macam mana cari titik tengah antara dua titik ni? 0 tambah 8 bahagi 2. Okay, ni untuk Y dia kan? Okay, untuk X dia? 6 tolak 0 bahagi 2. 6 tolak ke tambah? 6 tambah 0. Ini pun tambah kan? Tambah kan formula dia apa? X1 tambah X2 per 2 kan? Formula titik tengah? Okay, jadi 6 bagi 2, 3. Ni negatif? 4. Okay, so tengah-tengah ni logik lah ni. 3 negatif 4 kat sini. Okay, lepas tu step kedua apa tadi? Kecerunan kan? Okay, kecerunan garis tu. Kecerunan garis ni berapa? Tadi kita dah dapat. Kecerunan untuk garis yang ini tadi? 4 per 3. Okay, 4 per 3. Okay, kecerunan serenjang dia? Negatif 3 per 4. Negatif 3 per 4. Okay, pandai. Okay, yang keempat? Persamaan garis terus. Okay, so Y tolak. Kita akan pakai ini, yang ini dengan yang ini. Y tolak negatif 4. Sama dengan kecerunan 4 per 3. Kecerunan, ambil kecerunan serenjang eh cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Negatif 3 per 4. X tolak 3. Okey. Okey, so Y tambah 4 sama dengan negatif 3 per 4 X. Berapa ni? Tambah 9 per 4. Jadi Y sama dengan negatif 3 per 4 X. 9 per 4. Tolak 4. Negatif 7 per 4. Okey, so itu pembahagi 2 sama serenjang dia. Okey, boleh tak semua? Itu ini adalah persamaan yang ini tau. Persamaan ini. Okey, dia macam ni lah. Yang lebih kurang. Ini ke 74. Okey, dia macam ni lah ni serenjang kat sini kan? So, inilah persamaan pembahagi 2 sama serenjang. Yang ni, bahagi 2 sama rata kan? Titik tengah. So, kita akan ambil kecerunan garis ni. Kecerunan serenjang dia. Lepas tu melalui titik tengah tu. So, itulah pembahagi 2 sama serenjang. Okey, soalan 8. Nama Zakwan ada? Amir Yusof dah masuk. Amir Yusof lah. Ganti nama Zakwan. Tadi nama awak dah naik dah. Cepat. Kan betul tak nama Amir dah naik tadi? Betul. Okay. So Amir pula. Nombor 8. Raja 3 menunjukkan vektor OR, OS, OP, PQ. Yang dilukis pada grid segi 4 sama bersaiz 1 unit. Diberi bahawa OR sama dengan R, OS sama dengan S. Okay. Tentukan OP. Okay. Ni apa, apa lambang yang dia nak ni? Ni lambang apa sebenarnya? Amir? Ni apa yang soalan ni nak? Magnitude. Okay. Soalan nak magnitude. Okay, magnitude ni apa maksud dia? Kalau ikut kefahaman saya, dia macam translasi. Translasi ke eh? Yang lain? Apa maksud magnitude? Jarak. Sesaran. Sesaran, okay. Macam mana kita nak cari magnitude? Jarak, sesaran. Macam mana kita nak cari magnitude? Kita pakai apa? Kita guna teorem. Teorem, okay. Teorem, Pythagoras eh. Okay. So O, O pergi P eh. Okay, macam mana buat O pergi P ni? Berapa jarak dia tu? Yang awak kata tadi tu nak kena cari pakai
Teorem Pythagoras. So, game 4 sama yang besar satu unit. Jadi kalau kita buat segitiga yang segitiga ni kan belah kanan O. Belah kanan O. Oh, boleh juga. Belah kanan O. Okey, ini ini eh. Cikgu tu bukan Q eh. Eh, sorry. Oh. Oh, ini. Okey. Okey, jadi guna teorem Pythagoras berapa magnitude dia? Jadi magnitude dia satu kuasa dua tambah dua, dua, tiga, empat, lima, lima kuasa dua. Kunci kuasa. Okey. Dan satu tambah 25. Okey, sebab ini satu, ini lima eh. So ini dia ni kan, guna teorem Pythagoras eh. Ini jarak. Okey, PQ dalam sebutan R dan S. Okey, ini kita kena main puzzle kan. Okey. Kita nak PQ dalam sebutan R dan S. So kita kena pindah-pindahkan R dengan S ni. Eh, supaya supaya dia kita dapat PQ dan P. Ya, yeah, supaya kita dapat P ke Q. Okey, so macam ni. Kita nak letak R dulu. Okay, so kita boleh letak R kat sini. Okay, ni R. Okay, S dia macam ni kan bentuk dia. Dia ambil dua, ambil ini. Okay, ambil lagi. Okay, ambil lagi. Okay, dapatlah P. Eh. Okay, so kalau ini ini R ada satu R, yang ni ada tiga S. Okay, tapi soalan nak P pergi Q kan? So anak panah tu dah terbalik. Jadi negatif. Okay. Macam mana jawapan dia? Dia jadi PQ. Okay. P bagi Q. Okay. Sama dengan? Sama dengan negatif 3S negatif R. Negatif R. Okay. Betul? Okay. So dia jadi macam ni kan? Ini ada 3 eh. 3. Okay. Lepas tu dia anak panah ke kebelah sana kan. Okay, so dia jadi terbalik eh, negatif. Lepas tu kita kena pergi sini balik. Okay, so anak panah dia pun negatif juga eh, terbalik. So dapatlah sasaran P pergi Q. Eh. Okay, so negatif 3S tolak R. Okay, faham tak semua? Faham. Okay, kalau ada soalan, kalau ada soalan ke atau apa-apa ni express awak letak kat Padlet tu eh, macam biasa. Okay, nombor 9. Okay, Mashriq. Mashriq ada tak? Ada cikgu. Alright, ya Mashriq. Okay, so soalan seterusnya titik-titik P, Q dan R. Okay, segaris. Okay, PQ sama dengan M dan QR sama dengan P tolak 3M. Okay, dia macam ni eh. So kita dapat gambaran, kita dapat gambaran dia adalah segaris gini. Okay, so PQ ni M. Okay, lepas tu QR ni adalah P tolak 3M. Gambaran dia macam tu lah. Cari nilai P jika PQ sama dengan 2 per 3. 2 per 3 PR. Okay. So dia nak kata macam ni ni. Kalau kita tukar dia bentuk nisbah, dia jadi macam ni lah. 2 per 3. So PQ ni 2, QR ni 3. So nisbah dia macam tu lah eh. Okay Mashriq, macam mana nak buat ni? PQ, kita start lah, kita start dengan yang ini eh. PQ sama dengan 2 per 3 PR. Okay, lagi PQ ni berapa? M. M sama dengan 2 per 3
P tolak 3M. Ya ke? P tolak 3M tu QR. Kan? Yang ni PR. Okay, saya dapatkan PR. Saya dapatkan PR. PR sama dengan? PR sama dengan? P something tambah something. PR. PR. Something R. Ha. Apa tu? PQ tambah QR. Okay, so PQ tambah QR. QR. Okay, so PQ berapa? M. M tambah QR? P tolak 3M. So dia jadi? Dia berapa? 1M tambah M tambah PM tolak 3M. So jadi? 1 tambah P tolak 3 kan? M. Okay. So jadi? P tolak? 1 tolak 3. 2. Okay. So Masyid, kita dah dapat PR. PR kita gantikan dalam persamaan PR ni tadi. P tolak 2. M. Okay. So soalan sekarang kita nak P kan? Okay, macam nak dapatkan P tu? Kita bandingkan je. Kita bandingkan je. Ini kan sebenarnya ni adalah 1M kan? Okay. So kita bandingkan yang ini. Kita bandingkan yang ini dengan yang ini. So dia jadi 1 sama dengan 2 per 3 P tolak 2. So dia vektor je M tu. Dia adalah sama. So kita boleh cancel je M tu. So dapatkan P. 3 per 2 sama dengan P tolak 2. Jadi P sama dengan 3 per 2 sama dengan 7 per 2. Okey, sama dengan 7 per 2. Okey. Boleh tak? Masih faham tak? Kita buat vector macam biasa je. Cumanya PR ni tadi awak kena, kita kena cari dulu PR. Okey, nombor 10. Ni okey juga ni. Nombor 10 ni. Okey, Syuhada. Darjah 4 menyatakan set P dan set Q. Nyatakan kodomain. Okey, kodomain ni mana? Syuhada ada tak? Syuhada? Syuhada ada tak? Macam tak ada. Pagi tadi ada. Okay Alia, nyatakan kodomain hubungan. So kodomain yang mana? Kodomain dengan? Dengan? Kodomain yang set Q tu kot. Set Q. So ini macam mana cara ingat dia? DO kat sini, KIJ dekat sini kan? Okay, domain, objek tak payah bracket, kodomain kena bracket, image tak payah bracket, julat kena bracket. Okay, so tu cari ingat DO KIJ ni. Okay, jadi kodomain yang set Q, so kena bracket. Apa nak tulis? Bracket A, B, C. Itu tu bracket. Okay, cun.
Adakah hubungan tersebut fungsi? Okay, macam mana nak tadi, macam nak tentukan dia fungsi atau tak? Malam tadi kan kita dah tengok. Kita tengok hubungan dia. So fungsi ni apa apa nak jadikan dia fungsi? Kalau hubungan dia kalau dia satu kepada satu. Okey, lagi? Satu kepada banyak. Ni ke satu kepada banyak? Tak. Tak fungsi. Okey. Kalau fungsi satu kepada banyak. Oh, banyak kepada satu. Kepada satu dengan banyak kepada satu kurang. Okey, itu kalau fungsi So saya cari saja. Okey, satu kepada satu dengan banyak kepada satu. Okey, jadi kalau hubungan ni apa hubungan dia? Satu kepada banyak. Okey, so soalan B ni jawapan dia satu kepada banyak. Okey, so dia fungsi tak? Tak. Okey, so bukan fungsi kerana hubungannya satu kepada banyak. Kerana hubungannya satu kepada banyak. Okey. Alright. So ni hafal eh? Okay, nombor 11. Nombor 11 ni nanti kita buat. Senang lah. Ini macam senang sikit lah. Okay, nombor 13. Okay, Amalia. Okay, nombor 13 tu. Ya, cikgu. Jadi persamaan kuadrati di mana N dan N adalah nombor-nombor nyata Tunjukkan bahawa persamaan tersebut tidak mempunyai punca nyata. Okay, so bila soalan sebut pasal tidak mempunyai punca nyata, apa yang kita terfikir? Lebih kurang daripada kosong. Apa yang lebih kurang daripada kosong? A squared tolak 4AC. Okay. Bila pasal yang tu je mesti kita terfikir pasal yang ini. Okay, jadi kita cuba buat adalah nombor-nombor nyata. So tunjukkan bahawa persamaan tu tidak punya punca nyata. Okay, so macam ni kita nak tunjukkan. Kita buatlah B squared minus 4AC ni. So B squared minus 4AC kurang kosong. Okay, A ni tu ke A? A apa mana? A dia M dia M squared tambah 1. B dia negatif 2mm. M squared. Okey. Jadi B kita negatif 2mm squared tolak 4. A kita adalah M squared tambah 1. C M squared kurang jadi kosong. Okey, so ini dia jadi 4M squared M squared. Okey, so ini pula tolak 4M squared M squared. M squared M squared. Okey, so ini kita ni yang ini darab ini darab ini. Okey, kemudian ni dalam ini dalam ini pula apa tu? Tolak 4 and squared ni. Terima kasih. Okay, so ini negatif 4 and squared. Kurang daripada kosong. Okay, tunjukkan bahawa persamaan tersebut tidak boleh punca nyata. Okay, jadi negatif 4 and squared ni betul tak kurang daripada kosong? Betul lah kan? Sebab dia negatif kan? Sebab dia negatif. Kalau misal kata N ni, kalau misal kata N ni N ni adalah nombor. Contohlah N ni negatif 3. So dia still bila dia kuasa 2 dia akan dapat 9. Dan keseluruhan ni akan dapat negatif.
Okey, kalau n ni positif. Okey, dah tentulah n squared pun positif. Lepas tu dia tetap dapat negatif. Jadi kita punya persamaan ni sekarang memang kurang daripada kosong untuk apa-apa sahaja nilai n. Okey, so dia terbuktilah. Cari nilai P dan Q. Selepas sama-sama ni. Sekejap ni. Okay ni. Nombor 16. Okay, nombor 16. Okay, Iqbal ada tak? Iqbal. Oh, Zaim dah masuk. Zaim lah. Tadi nama Zaim naik kan? Betul. Korang semua saksikan nama dia naik. Okay. Nombor 16, Zaim. Oh, Zaim. Ya, yeah, you. Okay. So kita ada satu lengkung, ada persamaan lengkung. Lepas tu dia kata persamaan tangent. So kat mana topik apa ni? Nombor 16 ni. Garis. Yang yang ada tangent nombor tu kan? Aha, ya. Yeah. Topik apa tu? Trigonometri. Trigonometri. Okey. Geometri kau dinaik ke? Bukan. Kan? Persamaan tangent kan? Topik. Topik ini. Yang ini. Ini. Apa ini ni? Geometri koordinat kan? Bukan. Bukan. Ni lah topik dia. Oh, pembezaan. Haa. Okay, macam ni cuba kita tengok persamaan tangent ni. So, kita ada persamaan lengkung. Macam nak pakai persamaan tangent? Kita ada persamaan lengkung. Lepas tu kita dapatkan fungsi kecerunan dia. Kita bezakan kan, dapat 2x. So kita ada titik persilangan, kita masukkan x tu dengan 3 kan? Jadi kita dapat kecerunan tangent. Okay, dah dapat kecerunan tangent, kita dapatkan persamaan tangent. Y tolak dengan titik persilangan dia, kecerunan tangent, x tolak dengan 3. Okay, dapat tangent. Okay, dah ingat dah step ni? Betul. Bezakan titik persilangan, kecerunan tangent, mesti dapatkan persamaan tangent. Okay, so kita try buat soalan ni. Okay. So apa set dia? Yang pertama tadi, persamaan lengkung Y sama dengan. Okay, ini kita nak bezakan. So kita naikkan dia naik atas lah. Yang kedua. Okay, lepas tu buat apa set kedua? Bezakan. Ya, yeah, bezakan. Y per dx sama dengan. 4x. Negatif? Negatif bawa ke mana tu? Negatif 4x. Negatif 4x. Tolak darab kuasa, tolak kuasa. Pembezaan darab kuasa, tolak kuasa. Darab. Tolak 2. Betul tak ni? Betul. Ya dah, okey, ingat dah. Okey, so tambah dengan. Okey, bezakan ni. 5 per 2. Okey.
So tu eh pembezaan dia. Okay, sekarang ni step seterusnya dah bezakan apa? Titik persilangan kan? Titik dia kan? Ya. Okay, titik dia adalah 1.5. Okay, lepas tu kita kena, kita punya kecerunan tangent adalah masukkan X tu dengan? Dekat dalam tu. Dalam X tu. Kan? Berapa X dia? 1. Okay, so masukkan kita 4, 1, negatif 2 tambah 5/2. Okay, so berapa tu? Negatif 4 tambah 3/2 ke? 3/2, negatif tak? Negatif tak? 3/2 je. Tiga? Kan ada negatif depannya? Saya tak dapat negatif pun sebab 3/2. Negatif 4. Oh, tekan kalkulator tak? Tengok saya punya kalkulator ni. Okay, so satu. Okay, dia. Okay. Dia. Negatif 1 kan. Tu sebenarnya tak ada apa tu. Okay. Select. Kuasa negatif 1 lah. Okay. Negatif 3/2. Okay, so step seterusnya. Step pertama, dah masukkan titik. Okay, step seterusnya. Dah dapat kecerunan. Ni adalah kecerunan tangent. Okay, persamaan tangent. Okay, macam mana apakah persamaan tangent? Macam ni? Guna ni. Guna formula ni lah, persamaan garis. Persamaan garis lurus punya formula kan? Okay. Okay, boleh lurus macam formula? Y tolak Y satu Y tolak Y tolak 5. Tolak 5 sama dengan X. X kecerunan dulu, kecerunan. M X tolak X. Negatif 3/2. X tolak 1. Okay, so Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 3/2 tambah 5 So Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 3/2 tambah 5. Okay, 6.5. Berapa? Tak nak lah. Lepas 10. Okay, boleh tak Zaim? Ni. Tanya ni. Dah ingat lah eh? Dah. Okay, dah pukul 11 suku. Kita sambung kita sambung esok. Buat perlist buat yang sama perlist ni. Dah habiskan lagi beberapa soalan lagi. Cukup kot. Sejam. Okay, so saya alu-alukan kehadiran Ustazah pengetua kita, Ustazah Nuri, untuk memberikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah kepada Puan Hazira, semua anak-anak yang baik, lagi kata rindu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Saya dipahamkan bahawa hari ini siri PDPC, PDPR kamu di rumah disertai bersama dengan Puan Ruzihan, SIC Plus daripada PPD, bersama dengan Puan Shah daripada JPNS, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Dan sebenarnya ini adalah salah satu daripada elemen untuk membantu anak-anak yang berada di rumah ya, belajar lebih lagi. Dan sebenarnya alhamdulillah Puan Hazira memainkan peranan yang penting ya, sebagai guru, dan beliau sendiri banyak sangat banyak membantu anak-anak pelajar ya, untuk mendapat dapat meneruskan pembelajaran mereka di rumah ya. Okey. Dan selain daripada Puan Hazira, sebenarnya alhamdulillah lah di SMK Isham ni guru-guru
sentiasa bersemangat untuk membantu anak-anak. Dan sebenarnya kita juga dari sudut pentadbiran banyak kita memastikan ada di kalangan kawan-kawan kamu yang kamu mungkin berkesempatan untuk hadir, tapi saya juga menangis kalau ada sekiranya ada kawan-kawan kamu yang tidak ada peluang langsung untuk hadir sepanjang tempoh lebih kurang sebulan PDPR di rumah, ya. Okey. Walau bagaimanapun kita doalah kepada kawan-kawan kita yang ada masalah, ya. Ada kekangan, ya, untuk hadir kelas seperti ini supaya Allah lapangkan, mudahkan urusan mereka, ya. Okey. Jadi anak-anak pelajar terus belajar, terus semangat, ya. Apa saja halangan terus tempuhi. Kalau sekiranya kamu ada masalah, mungkin bukan melalui peranti seperti ini, tetapi kamu ada nota-nota, ada bekalan-bekalan yang telah dibekalkan oleh guru, ya, guru, terus buat di rumah, ya. Okey. Jaga diri, pandai jaga waktu, kemudian dengan kita dengan Allah, ya. Bangun subuh pagi tau. Biasalah subuh pagi ni kadang-kadang, ya. Kalau tak dikejutkan dengan iman, dia jadi lain macam je. Okey, ya. Jadi anak-anak, saja daripada Ustazah, ya. Okey, jumpa lagi insyaAllah, ya. Dan sebenarnya Puan Ruzihan dengan Puan Syah, Puan Hazira ni dia ada buat kelas pagi-pagi untuk pelajar kita yang yang gagal dalam peperiksaan percubaan baru-baru ni, ya. Ada lebih kurang 25 orang student kita yang gagal, dan kelas mereka onkan pada setiap hari pukul 7.10 sampai 7.45 pagi, ya. Sebab itulah saya request pasal bangun subuh tu, ya. Supaya kadang-kadang, yalah, mak ayah kita kalau kat rumah, kita macam-macam kemudahan ada kat rumah. Ada peranti, kemudian mak ayah pun ada. Kadang-kadang mak ayah pun sibuk, ya. Masih anak-anak dengan jati dirilah kamu sebenarnya mendidik diri kamu untuk menjadi orang yang berguna, ya. Dengan sekarang dan juga akan datang, insyaAllah, ya. Okay. Itu saja daripada Saza. Terima kasih. Puan Hazira, terima kasih. Puan Ruzihan, Puan Syah, Puan Syah, ya. Anak-anak pelajar, dan, ya. Okey, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Puan Hazira, boleh saya beri sekejap dengan saya dengan anak-anak, boleh? Boleh, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ya, yang usaha, Ustazah Nuri, ya, Puan Syam, Puan Hazira, Puan Syah, ya, Puan Syahrul Jabatan, ya, DPNS sama-sama. Sebenarnya kami semua pun cikgu, ya. Kami pun cikgu juga walaupun kami buat demi DPNS dan jabatan. Okay, so terima kasih, ya, atas kesediaan untuk bersama-sama lah dengan anak-anak, ya. Ya, jadi pertama-tamanya saya ucapkan tahniah kepada anak-anak. Ha? Tahniah sebab dapat hadir daripada kelas Cikgu Hazira pada pagi ini. Ya? Sebab kelas ni kelas AdMath. Kelas AdMath adalah dicadangkan sebagai apa? Sebagai killer subject. Tetapi pada saya, kita kena ubah persepsi itu bahawa AdMath adalah satu subjek yang menyeronokkan. Lebih-lebih lagi bila anak-anak mempunyai guru seperti Cikgu Hazira. Ya, Syafina. Kenapa tu Syafina? Okay, Cikgu Hazira tengok, kalau kamu tengok, Cikgu Hazira bersungguh-sungguh untuk membantu anak-anak dengan berbagai-bagai aktiviti, ya, diberikan kamu apa? Macam dalam tadi game. Maksudnya setiap anak-anak ni tak ada peluang untuk mengelak. Semuanya kena. Sebab cikgu dah buat dalam bentuk screen tadi tu, kan. So maknanya di sini adalah satu kekuatan di mana semua anak-anak di Syam ni bersedia. Ya, bersedia dalam keadaan AdMath. Bukan sahaja mendengar saja nak sampaikan. Itu satu kekuatan yang ada pada anak-anak sendiri, Cikgu Hazira, ya. Semuanya itu satu awalan anak sentiasa fokus yang penting. Dalam masa 2 bulan ini, ya, telah pun anak-anak dalam PDPR ni, ya, ada lagi tempoh untuk kita mengubah apa yang telah kita dapat dalam percubaan baru-baru ini. Ya, ada peluang lagi. Cikgu Hazira adalah cikgu yang sentiasa akan membantu anak-anak. Ya, macam tadi pengetahuan pun dah cakap, ya, Hazan dan Dekat tu pagi-pagi dah bantu anak-anak yang memerlukan, ya, supaya sentiasa alert, sentiasa fokus, sentiasa bersedia, sentiasa momentumnya tidak turun. Motivasi diberikan. Ya, maknanya anak-anak masih ada harapan untuk memberikan
keputusan yang lebih baik lagi daripada sebelum ini. So teruskan, jadikan cikgu sebagai rakan, sebagai sahabat baik dalam pada ketika ini ya. Sebab saya yakin cikgu-cikgu macam pakar sangat anak-anak. Ya, dengan adanya sokongan daripada Ustazah Nuri, daripada sekolah, daripada Puan Syam ya. So yakinlah anak-anak, jangan kita berusaha, jangan kita leka, motivasi sentiasa ditingkatkan supaya kita kena sebab bayangkan nak ISPM ni kita macam nak berperang. Cuba kita bayangkan bila nak perang kita mesti ada persediaan ya. Dari segi mentalnya, jadi segi fizikalnya, mentalnya sesungguhnya maknanya di sini kita perlu lengkapkan dengan ilmu. Kalau soalan-soalan kita tak berfaham, kita tanyalah pada cikgu. Cikgu sentiasa akan bantu insyaAllah ya. Dan juga segi fizikal. Fizikal maknanya badan kita kena sihat. Bila kata sihat tu tadi Ustazah Nuri pun dah ingatkan, kena bangun pagi, bangun subuh. Kalau orang yang tak bangun pagi ni, sekadar subuh, badannya akan lebih sihat daripada orang yang bangun lambat. Yakinlah sebab kata dia punya amalan kita hari-hari akan dilihat pada waktu hari pertama kita bangkit. Maksudnya lepas kita menggunakan waktu semayang subuh. Sebab anak saya yakin anak-anak dicam boleh. Semuanya kuat, semuanya beramal soleh. InsyaAllah kita akan berjaya. Kita akan dapat tingkatkan lagi kerjaan InsyaAllah. InsyaAllah. Itu sahaja dari saya. Jika ada daripada Puan Syafi. Terima kasih. Ya, terima kasih Puan Ruzihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lah anak-anak ni dapat buka video kan, nak tengok muka-muka anak-anak ni. Sebab anak-anak cuba tengok muka cikgu. Rasanya kat mana kita pernah jumpa. Ada yang dah pernah jumpa cikgu ni. Kita pernah berjumpa bulan 12 ya, tahun lepas dekat Semadah. Ingat kan? Cuba buka sikit lah yang dapat buka tu. Okay. Assalamualaikum Ustazah Nuri, Cikgu Syamsiah, Puan Ruzihan, Cikgu Hazirah dan anak-anak semua. Alhamdulillah hari ini cikgu diberi kesempatan untuk mengikuti kelas Cikgu Hazirah yang banyak sangat amalan baik yang Cikgu Hazirah dah amalkan. Kalau seandainya lah kita ada cukuplah 3 orang atau 4 orang cikgu matematik tambahan macam Cikgu Hazirah ni dekat Syam, insyaAllah saya yakinlah matematik tambahan, matematik di sekolah Syam ni akan berada pada tahap yang sangat tinggi lah, pada ranking yang paling tinggi. Okey, untuk anak-anak semua, tadi Puan Ruzihan kata bila kita nak menghadapi SPM, dia macam seolah-olah kita berperang. Apatah lagi anak-anak yang mengambil matematik tambahan. Jadi cikgu anggap mestilah perasaan kita tu macam seolah-olah nak berperang dengan musuh yang paling besar dalam hidup kita. Matematik tambahan itu sendiri antara subjek yang sangat digeruni oleh ramai anak-anak murid ya, yang tak nak ambil, berani nak ambil. Anak-anak yang cikgu rasa ada 43 orang ikut pagi ni. Daripada awal mungkin ada yang masuk lewat sikit, tak ada masalah. Alhamdulillah, syukur Allah bagi keizinan kita untuk bersama dengan Cikgu Hazirah. Okey, kalau kita nak berperang dengan musuh yang paling besar dan paling kuat, pastinya kita akan sediakan alatan senjata yang paling besar, paling hebat, paling canggih. Senjata itu adik-adik fikir sendiri apa nak sediakan sebelum kita duduk dalam dewan peperiksaan dan menjawab soalan kertas paper 1 dan paper 2 matematik tambahan. Okey, nak menyiapkan senjata tu bukannya dalam masa seminggu, dua minggu sebelum exam. Boleh dapat siapkan senjata yang hebat. Tidak. Dia daripada mula kita tahu kita nak berperang dengan musuh yang paling kuat tu, daripada mula form 4, kita mula masuk kelas, kita mula mengikuti syllabus at maths, kita dah mulakan menyediakan senjata yang paling hebat, iaitu kemahiran. Setiap topik, kalau adik-adik tengok dalam nota yang Cikgu Hazirah bagi tadi kan, setiap kali dia nak jawab, settlekan satu soalan, dia akan buka satu key point itu, iaitu nota yang sangat lengkap, yang sangat sistematik. Okey, saya harap murid-murid, anak-anak semua memang dibekalkan dengan nota itu. Dia ada step-step-step. Okey, kalau nak cari persamaan tangent dan sebagainya, ada step-step yang sangat sistematik dalam nota itu.
kemahiran itulah yang kita umpamakan sebagai senjata yang paling canggih, tinggi kemahiran anak-anak. Maka sebenarnya senjata yang anak-anak bekalkan semasa berperang itu adalah senjata yang paling canggih. Okey, kemudian bila kita dah ada senjata, kita kena ada strategi. Senjata kuat aja, kalau strategi tak betul, strategi tak tepat, tak ada gunanya juga. Okey, jadi strategi yang berkesan yang sesuai dengan anak-anak, contohnya setiap hari mesti buat satu set soalan. Tak dapat nak habis semua, at least 5 soalan. Itu salah satu contoh strategi. Okey, yang kedua, bila cari soalan yang cari, ambil beberapa set soalan, bulatkan soalan-soalan yang kita baca, go through soalan itu, bulatkan mana yang tak dapat. Cuba dulu, kalau betul-betul tak dapat terus ambil gambar, send dekat Cikgu Hazira. Cikgu Hazira, saya yakin dia punya jam, dia punya handphone tu sampai pukul 10 malam, 11 malam masih on untuk anak-anak. Menjawab soalan-soalan anak-anak. Jadi itu dah strategi kedua. Okey, kita tak adalah buang masa untuk buat semua satu-satu baru kita jumpa soalan susah, tak? Okey, kita go through mana-mana soalan yang memang rasa dua kali baca tak faham juga, lepas tu cuba buat tak faham juga, terus bulatkan. Jadi dalam satu hari, dalam satu minggu kita dapat trace, dapat scan beberapa soalan yang agak suka, minta bantuan Cikgu Hazira, minta bantuan rakan-rakan yang lain. Okey, itu berkaitan dengan senjata dan kedua strategi. Dan akhir sekali, bila kita dah ada segalanya, jangan lupakan kawan-kawan yang tidak Okey, gangguan sikitlah sebab kat rumah kan, anak pun ambil exam, dia baru hantar dia punya exam. Jadi cikgu pun online bersama dengan anak-anak cikgu yang sedang exam. Okey, tadi kita dah ada strategi, kita dah ada peralatan canggih. Jadi macam mana kita nak memastikan pasukan kita mantap, supaya bila berperang tu, berperang dengan sehabis baik dan menang. Jadi jangan lupa kepada kawan-kawan yang tak berkesempatan pagi ni nak ikut sama, memang satu kerugian yang sangat besar bagi saya. Saya macam seolah-olah ulang kaji balik daripada form 4 apa yang saya dah belajar dengan Cikgu Hazira pagi ni. Jadi saya yakin anak-anak pun sama, kerana kelas Cikgu Hazira ni, dia punya pendekatan sangat-sangat berfokus. Ya, boleh dibentangkan kertas-kertas soalan dan boleh ditulis dekat kertas soalan itu on the spot. Macam seolah-olah Cikgu Hazira ajar anak-anak semua one to one. Tuition one to one, macam itulah kaedahnya. Dan anak-anak dapat pada hari ini one to one daripada Cikgu Hazira di rumah masing-masing. Sebab semua orang menghadap handphone dan menghadap laptop dan sentiasa bersedia takut nama tu bila spin tu berpusing-pusing terkena nama kita. Dan kita sentiasa bersedia, itu sebenarnya memberikan anak-anak fokus 100% dalam kelas Cikgu Hazira. Okey, saya yakin sangat kelas Cikgu Hazira sangat berkesan. Mungkin kalau kita bandingkan dengan kelas bersemuka yang ada banyak gangguan, bila anak-anak ni duduk rapat-rapat ramai-ramai dalam kelas, beramai-ramai belajar, dia ada banyak gangguan. Sebenarnya gangguan inilah yang daripada 90% patutnya anak-anak dapat, dia dah jadi kurang 70-60 dan sebagainya. Jadi bila Cikgu Hazira mengajar pada hari ini, dia punya pendekatan macam one to one tuition. Macam seolah-olah mak ayah kamu ambil tutor untuk ajar kamu sorang-sorang. Macam tu kan? Dan setiap orang dia tak ada peluang pun untuk rasa mengantuk sebab takut nama naik. Okey, itulah yang cikgu rasa kamu harus bersyukur mendapat antara cikgu yang terbaik matematik tambahan, bukan di Negeri Sembilan, bukan di Syam, tetapi di Malaysia juga. Cikgu Hazira adalah antara guru matematik tambahan yang terbaik yang kamu ada, yang kamu dapat rezeki kamu anak-anak di sekolah menengah di Syam. Pada tahun ini kebetulan Cikgu Hazira yang dapat mengajar, dapat kelas adik-adik semua dua kelas ini. Itulah orang kata rezeki yang paling besar yang kita harus syukuri. Ya, jadi banyak pula cikgu nak bercakap hari ini. Betul lah pesan, hari cikgu pernah berpesan, ini pesan cikgu kali kedua. Masa cikgu berada di Semadah bersama-sama anak-anak, ingat masa tu ialah apa ya? Apa program? Siapa boleh ingat? Tolong ingatkan cikgu. Jam apa? Jawahir Muntazat.
Yeah, yes. Jawahir Mumtazah tu kan? Mumtazah itu cikgu datang, cikgu pesan kepada kamu esok kamu nak balik ke rumah masing-masing setelah berkampung di Semadah. Hari ini cikgu ulang sekali lagi pesanan yang sama. Bangun awal pagi sebelum subuh itu adalah yang terbaik. Okey, pertama sebelum azan subuh kita dah siap ambil wuduk, kita solat tahajud dulu, solat taubat, solat hajat. Itu yang kita amalkan. Lebih-lebih lagi terbaik bila dah dekat waktu-waktu nak exam macam ini, hati kamu semua lebih bersih. Okey, jadi Allah akan mudahkan kamu adik-adik semua belajar. Seterusnya lepas subuh tu cikgu ingat tak cikgu pesan jangan tidur dulu, nak tidur sekejap tunggu dulu. Waktu otak kita pada pada tahap yang sangat-sangat baik menyerap segala ilmu, iaitu waktu lepas subuh itu. Kemudian bila kamu sudah sampai waktu solat duha, berhenti solat duha, nak rehat, nak makan, nak apa, terpulang pada kamu. Tapi jangan sampai kita tertinggal waktu yang terbaik otak kita menerima apa ilmu, walaupun belajar sendiri lepas subuh. InsyaAllah kadar ingatan kita terhadap apa yang kita belajar pada waktu itu adalah paling tinggi, ya. Jadi jangan sia-siakan waktu terbaik itu. Jadi itulah pesanan cikgu untuk anak-anak. Mungkin lepas ni bila lepas anak-anak cikgu dapat bersama-sama dengan cikgu Hazirah. Ya, cikgu Hazirah. Cikgu doakanlah semua anak-anak semua cemerlang. InsyaAllah diberikan kesihatan dan cemerlang dalam peperiksaan SPM 2020 nanti pada awal 2021. Sekian. Sekejap ya, saya nak tambah sedikit. Ya, bila anak-anak perhatikan untuk tahun-tahun sebelum ini pun sebenarnya bila kita cakap tentang paper 1, kertas 1, kalau kita tengok soalannya lebih kepada soalan konsep asas matematik tambahan itu sendiri. Tadi kan, kalau kita tengok sama-sama tadi kan soalan daripada negeri pelis ni semuanya banyak konsep asas. Macam contohnya kita ada jumlah antara kuartil kan, kita ada domain, kodomain, semua tu benda yang asas dalam matematik tambahan. So maknanya dah berapa tahun dah dalam paper 1 saja memang soalan-soalan yang asas akan diuji. Maknanya di sini anak-anak jangan tinggalkan yang konsep asas dalam MA itu sendiri, ya. So berbanding dengan paper 2 soalannya lebih mencabar, soalannya lebih kepada penyelesaian masalah, ya, banyak kepada kehidupan harian. So paper 1 ni dia memang nampak macam simple, tetapi itulah dia konsep asas. Kalau dah salah maknanya kita tak salah konsep, kita takkan dapat markah. Itulah yang saya pesan terakhir saya lah, jangan tinggalkan konsep asas dalam matematik tambahan. Tengok balik formula-formula asas dalam admit ni. Banyak tajuk-tajuk yang kita tengok tadi pun dia adalah macam yang soalan NCR, NPR, semuanya adalah formula-formula asas dalam admit tu. Okay, itu sahaja. Okay, so anak-anak boleh left, tinggalkan saya dengan Cikgu Hazira dan juga Puan Chan. Boleh ya anak-anak ya, teruskan usaha lepas ni. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih. Nanti cikgu join lagi kelas. Waalaikumsalam. Boleh. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama.